school. Oke okay, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dulur-dulur. Hari ini saya berada di markas box custom, teman-teman ya, TR box custom. Di sini markasnya pembuatan box dari miniatur sampai gediator nanti kita coba tanyakan ke ownernya teman-teman ya. Nah, di sini markasnya ya. Dan di sana juga ada Mas Dhani dulur yang menemani untuk meliput daripada miniatur sonnya ini yang biasa kita review dulu, dulu, ini pas saya kesini ini lagi garap-garap teman-teman ya ini ada box turbo double, ada box SPL juga, nah untuk ownernya ini dulu ya mas tegar kita konfirmasi Halo Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam disini dengan mas tegar ya yes, untuk lokasi perakitan box atau pembuatan box custom ini, ini ada di mana Mas ini ini RT 2 RW 1 Desa Jati Perahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Indonesia Jati Perahu Karangan ya Mas ya berarti ini, hmm, seperti ini untuk pemesanan Mas ini biasanya sampai itu via apa Mas ini? via WA mas, via WA atau Shopee bisa. WA Shopee, untuk nama Shopee nya namanya apa? TR BOX Custom TR BOX Custom, nanti tak selipkan dulu ya okay, jika ya. kalian berminat ingin pesan box nya mungkin di link toko Shopee nya mas Tegar tak selipkan di deskripsi okay, okay. dan juga punya Youtube juga teman-teman ya jadi setiap pembuatan box biasanya juga di review mas ya betul nama channel nya apa mas? Tegar Karuniawan mas Tegar Karuniawan ya. Nanti juga tak selipkan juga. Ini lagi garap-garap teman-teman ya. Kita ngerusui dulu. Los masih. <laughs> Wah garapannya akeh teman-teman ya. Ini bekas pelubangan um, untuk lubang speaker ya. Nah. Seperti ini teman-teman kurang lebih ya. Untuk pembuatannya mas ini kira-kira dari berapaan inci sampai berapa inci mas ini? menerimanya 4 inci sampai 18 inci bisa 4 inci sampai, 18, 18 inci dulu ya. ya tentunya nanti buat teman-teman yang ingin custom di sini nanti konfirmasi ke WA nya dulu ya Betul, WA nya tak taruh di deskripsi mas ya dari mas tegar ini dari tampak depan ya bengkelnya seperti ini kalau ini pesanan dari mana mas ini dari... mana, mas, Rupa saya. <laughs> ini nah, via Shopee, toh, Mas. Via Shopee. Shopee dulu ya. Nah, ini, ini kalau yang ini turbo ini. Turbo Sidoarjo. Si teman-teman ya. Jadi bisa menerima dari minimal 4 inci sampai 18 inci, Mas ya. Yeah. Untuk ketebalan triplek tentunya menyesuaikan. menyesuaikan. Ini dari via Shopee. Mungkin teman-teman yang mau beli langsung saja link tokonya tak taruh di deskripsi. Masuk di garapannya rapi ya. Walaupun spek miniatur biasanya ini jelimet. Nah, seperti ini ya. Tebal triplek berapa mili Mas ini? 8 mili, Mas. 8 mili, dulur. Sudah bisa cukup. Rest. Bisa request, ingin lebih tebal juga bisa. Ini untuk lubang spikon. Kita grebek untuk dalamnya Mas ya. Ya. Kira-kira seperti apa bengkelnya? Di sini ada mesin-mesin mesin untuk pengrajin box ya teman-teman ya ada kompresor juga ini buat tekstur teman-teman ya biasa yang digunakan untuk tekstur box ini ada grill juga ini buat packing teman-teman ya buat packing dari pengiriman kemana pakai ini nah ini bengkel power kalau tidak salah ya teman-teman ada bengkelnya juga kita coba tanyakan teman-teman ya. Oh. Mas ini kok ada bengkel di dalam ini perakitan apa Mas Perakitan power ombro. Power ombro. Nah. Jadi juga menerima ya. Juga menerima. Juga, juga menerima teman-teman ya. Kita syuting dulu sambil Mas Tegar ini sambil nggak pesenan Wong. Kita coba lihat dari belakang teman-teman ya. Terutuk omburi. Ini tekomburi buat ya bekasnya ini juga ada triplek yang tebal teman-teman ya nah ini biasa digunakan untuk 18 di ini bahannya ini sisanya ada di sini dan biasa untuk pemotongannya dari pemotongan anu teman-teman ya table saw ada di sini ya jadi sistem pemotongannya dia sudah menggunakan table saw. Jadi dijamin presisi ya. Trai tai grajine nih. Untuk mesinnya pakai Rio. Nah, seperti ini dulur-dulur. Pemotongannya ada di belakang. ini bahannya bagus teman-teman ya untuk spek 18 mili mas lagi komporong senti mili. 18 mili tuh sangat cocok biasanya digunakan untuk spek 18 in Tengis, ya. oke dulur ini proses proses packing teman-teman ya dari tr box custom oke ini ini kirim kemana mas ini tidak tahu ya ini, ini Shopee, mas. Tidak ini tahu. karena via shopee dulur ya ya Shopee itu alamatnya disembunyikan Mas Yom. ya. Iya, betul. Nah. Ini kirim ke toko Shopee, nama toko Shopee-nya cek di deskripsi, TR Box Custom. Langsung di packing dulu. Nah. Packing-nya juga lumayan tebal. Tidak Lata. tidak sembarangan nih. Proses packing-nya seperti ini. Ini juga ada box mobil Mas Yoi. Pesanan dari mana Mas ini? dari Jati Perahu juga. Dari Jati Perahu teman-teman ya. Buat mobil. Ini speaker 6 in loh Mas. 6 in. 6 in teman-teman ya. Bagus ya. Dia pesannya mentana tuh ya. Sudah di tekstur Mas. Jadi Mas, di tekstur. Oh, di tekstur teman-teman ya. Ada juga kompresornya teman-teman ya buat paku tembak tekstur pakai ini. Oke, oke. buat handle Janie, ya gitu. Oke, buat handle nya teman. -teman. mungkin teman-teman yang lokasinya sekitar Trenggalek dan sekitarnya bisa kalau e, ingin buat sound miniatur bisa pesan di sini teman-teman. harganya murah-murah katanya. Murah banget. murah banget ya loh. murah juga murah kene Nah, bisa dibuktikan sendiri mas ya untuk toko shopee jika teman-teman yang ingin beli via shopee ya, sudah ayo, ada ya. ada di deskripsi ya untuk via wa juga ada youtube nya juga tak selipkan bok apa, mas dani kui enak bokeh barang lor hmm ini pakai anu ya Thai kita gitu pokoknya bahannya horor sekali teman-teman ya mengerikan. <laughs> Oke, okay. ya kurang lebih seperti itu untuk grebek daripada custom box TR, box custom TR, TR box custom teman-teman ya. Kurang lebih kegiatannya seperti ini ya buat teman-teman yang mau pesan, beli langsung saja cek di deskripsi. Mungkin segitu saja dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go to party.